Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau masak cumi-cumi sambal tumis bumbu kacang ya. Seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan dan sudah saya cuci bersih cumi-cuminya. Langkah pertama, goreng kacangnya terlebih dahulu. Kemudian tumbuk kacangnya kasar-kasar saja ya, selagi kacangnya masih panas seperti ini biar mudah untuk ditumbuk. Seperti ini saja, tumbuknya kasar-kasar saja, nggak usah halus-halus biar terasa kacangnya. Tumis bawang merah ke bekas kacang tadi sampai wangi, kemudian masukkan bawang putih seperti ini ya, masukkan cili, pedasnya menurut selera masing-masing ya, masukkan juga bawang merah yang di blender, tumis sampai bumbunya wangi dan pecah minyak. Masukkan terasi, campur jadi satu. Seperti ini bumbunya yang sudah ditumis ya. Kemudian ini asam jawa, kasih sedikit air. Tunggu sambal tumisnya sedikit kering. Saya mau keringkan cumi-cuminya terlebih dahulu seperti ini, biar nanti nggak basah ya sambalnya. Kemudian saya masukkan asam jawa seperti ini, kasih garam secukupnya, sedikit dulu ya, jangan langsung banyak, nanti takutnya terlalu asin. Dirasa kalau kurang bisa ditambah lagi. Kasih secukupnya gula, ini gula jawa yang sudah saya cairkan seperti ini, jadi kalau masak tinggal ambil saja. Seperti ini cumi-cuminya sudah sedikit kering ya, karena cumi-cumi itu kalau dimasak keluar air. Terakhir, saya masukkan kacang tanah yang sudah digoreng dan ditumbuk kasar seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Masak sampai cumi-cuminya empuk ya. Seperti ini sambal tumis cumi-cuminya sudah siap. Seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi sebelumnya usahakan dikeringkan dulu ya cumi-cuminya, biar nanti sambal tumisnya nggak terlalu basah. Kemudian saya mau bikin sup ya, biar ada kuah. Seperti ini bumbunya sangat simpel sekali, bawang putih dan udang kering saya tumbuk. Kemudian saya tumis seperti ini, kasih air secukupnya, jahe, lada putih, garam secukupnya, gula pasir. Kemudian udah mendidih, masukkan wortelnya. Sayurnya sangat sederhana saja ya, sayur gubis, masukkan sekali, biarkan mendidih. Supnya cuma sayur gubis sama wortel saja, nggak ada yang lain. Ini biar nggak kering ya, nanti neneknya makannya biar senang ada kuah. Terakhir saya masukkan daun bawang sama daun seledri, kasih secukupnya bawang goreng. Seperti ini saja supnya. Supnya sudah siap.
sambal tumis juga sudah siap. Oke, seperti ini saja teman-teman masakan hari ini buat nenek saya. Happy cooking, selamat beraktivitas dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Bye-bye.